Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore dimanapun Anda berada, teman-teman atau rekan-rekan semua yang menyaksikan atau yang subscribe di channel YouTube Ars Rinaldi. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah mendapatkan narasumber ya, atau kita ini topiknya memang lebih nyantai nih, ngobrol santai bersama narasumber kita Ahmad Usni Mubarak, ST. Dan nanti kita akan bisa nanya-nanya profil singkatnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, dan apa kita bahas ini masih rahasia karena memang ini sesuatu yang sangat hits dalam beberapa hari ini dan sangat mungkin sangat menarik dibahas untuk kita semua. Umumnya memang channel Bendungan ini berisikan tentang bendungan, tapi juga ada segmen-segmen tertentu seperti ngobrol santai. Langsung saja kita ngobrol ke narasumbernya. Oke, selamat pagi atau siang Pak Usni. Selamat pagi, siang Pak Aris. Iya, alhamdulillah kita sudah ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yaitu Pak Usni. Mungkin Pak Usni bisa jelaskan sedikit nama lengkapnya, asal universitas atau kerjanya seperti apa sekarang Pak? Oke. Baik, terima kasih ya Pak Aris ya sebelumnya ya. Mungkin saya langsung memperkenalkan diri ya. Langsung saja Pak. Ini baik, perkenalkan nama saya Ahmad Husni Mubarak, ST. Saya adalah PNS angkatan 2018 atau CPNS 2017 yang sekarang ditempatkan di Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Dirjen SDA Kementerian PUPR. Sebelumnya saya, latar belakang saya mungkin jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor. Mungkin seperti itu singkatnya. Ya, mungkin teman-teman sudah sedikit dapat profilnya Pak Usni ini ya. Pak Usni ini kebetulan alhamdulillah sudah menikah, jadi buat yang masih single atau yang belum beruntung di luar sana, tetap stay di channelnya saya ya. Jadi kita coba kulik lagi lebih lanjut tentang Pak Usni ini. Beliau sudah menjelaskan bahwa beliau saat ini posisinya sebagai ASN di Kementerian PUPR. Dan yang sangat menarik pekerjaannya itu tentang OP Pak ya? Iya, operasi dan pemeliharaan. Bisa dijelaskan sedikit Pak, OP itu seperti apa mungkin teman-teman di luar sana? Ya, kebetulan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR itu ada Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Mungkin di direktorat tersebut kita pekerjaannya mungkin saya jelaskan secara umum saja bahwa di situ terkait dengan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA. Di situ ada irigasi dan rawa, kemudian ada OP air tanah air baku, kemudian juga ada OP sungai dan pantai, dan terkait juga dengan OP bendungan dan perencanaan OP, jadi penganggaran dan sebagainya. Seperti itu. Berarti bisa kita ini ya teman-teman atau rekan-rekan semua di luar sana bahwa yang dikerjakan Pak Usni ini semua yang berkaitan dengan OP, yang terutama di bidang sumber daya air ya, sungai, pantai, irigasi rawa, bendungan, maupun perencanaannya. Dan ini informasi yang sangat menarik, terutama buat CPNS yang mungkin baru keterima di tahun ini. Kita ucapkan selamat ya Pak ya. Selamat, karena prosesnya cukup panjang dari 2019 dan kemarin informasinya sudah diterima. Dan kita juga sudah mendapatkan sedikit berkas yang berkaitan dengan pemberkasan. Nanti kebetulan Pak Usni ini ASN muda yang sangat berbakat dan sangat bisa dibilang ya bintang tamu yang spesial di channel kita, karena memang kita menyajikan informasi-informasi terkini yang dikhususkan buat subscriber ya channel YouTube Aris Rinaldi. Dan karena kita topik spesial kali ini membahas tentang pemberkasan, mungkin kita mungkin Pak Usni masih ingat di tahun 2017 tersebut secara umum dulu seperti apa, nanti kita coba perhatikan satu-satu. Ya baik, mungkin tadi kalau dibilang berbakat ya kayaknya Pak Aris ini lebih berbakat daripada saya. Mungkin sebelum saya mungkin menjelaskan terkait dengan pemberkasan waktu angkatan saya di 2017, mungkin saya mau mengucapkan selamat juga kepada CPNS-CPNS angkatan tahun ini. Ya, khususnya Kementerian PUPR, di mana kita sebagai ASN, mari kita sama-sama berkarya untuk bangsa, mungkin seperti itu. Dan mungkin lanjut tadi ke pertanyaan Pak Aris ya terkait dengan pemberkasan. Pemberkasan ini kan bisa dibilang memang sesuatu yang cukup detail Pak ya. Dari proses kita SKD, SKB sudah lulus dan kita di tahap terakhir yaitu pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk pegawai. Dan ini jangan sampai terlewat. Karena kalau terlewat mungkin teman-teman di luar sana, ini khususnya teman-teman ya karena memang yang lebih muda dari kita, bisa jadi terkendala nanti ketika proses selanjutnya ya.
Dan untuk pemberkasan ini, untuk saya sudah dapat sedikit ininya informasi bocorannya, khususnya untuk Kementerian PUPR, dan kita ada narasumber dari Kementerian PUPR. Kita coba ulik aja Pak ya, satu persatu. Kalau saya lihat di sini kurang lebih ada 15 poin, dan mungkin ini cukup banyak juga dibanding zaman kita dulu ya Pak ya. Kebetulan saya dan Pak Usni ini satu angkatan, namun Pak Usni ini melesat orangnya, jadi ya makanya bisa jadi narasumber. Oke, yang pertama Pak Usni, terkait surat lamaran, mungkin ada sedikit cerita dari Pak Usni, surat lamaran itu seperti apa ya? Apa kita tulis tangan atau diketik? Oh, jadi pada saat apa istilahnya angkatan kita ya 2017, seingat saya itu terkait dengan surat lamaran itu ada yang ditulis tangan, ada juga yang diketik. Oh, jadi tidak masalah ya sebenarnya? Ya, tidak masalah. Jadi pada saat pemberkasan pun dua-duanya diterima oleh tim pemeriksa berkas. Tim pemeriksa berkas. Ya. Dan kebetulan memang di zaman kita itu belum ada pandemi COVID, Pak ya? Nah, betul. Belum ada pandemi COVID-19. Mungkin terkait dengan prosedurnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya juga sempat sepintas membaca ketika angkatan kita mungkin pemberkasan itu kita langsung ke lokasi ya. Oh iya, full fisik ya. Full fisik. Jadi mungkin kalau sekarang terkait dengan COVID mungkin mekanismenya mungkin ada yang lewat upload. Iya, di-upload di website resminya ya. Iya. Dan sama mungkin nanti ada prosedur lainnya seperti pengiriman ya, Pak ya. Oke. Sekarang kita lanjut bahas ke poin ke nomor 2 ya. Tadi poin pertama sudah jelas, surat lamaran bisa ditulis tangan, bisa diketik, tidak ada masalah. Yang penting yang menulis pesertanya sendiri, bukan dituliskan oleh orang lain ya. Yang kedua yaitu pas foto terbaru berwarna merah. Nah, gimana nih Pak, kalau di sini disebutkan ukuran per kali 6 versi zaman kita itu seperti apa? Oh, jadi versi zaman kita mungkin hampir sama dengan tahun ini. Untuk pas foto sendiri itu berlatar belakang warna merah. Ukurannya itu 4x6. Iya. Nah, cuman nanti terkait dengan nanti teman-teman untuk menyampaikan pas foto tersebut bisa dipastikan kembali bahwa apa namanya ukuran itu sesuai yang diminta. Jadi ketika, ketika mungkin ada dua ya, disampaikan secara berkas maupun diupload. Nah, yang diupload itu kalau bisa lebih kecil dari yang dipersyaratkan ya Pak ya. Betul. Sama satu lagi mungkin jangan lupa untuk fotonya, untuk di belakang fotonya kita tulis nama kita. Oh iya betul, ini buat yang pemberkasan fisik nih, atau dokumen nanti disampaikan ke tim penerima berkas bahwa di belakang fotonya itu dituliskan namanya, karena kita nggak pernah tahu kalau foto kita tercecer nanti di panitia jika tidak ada nama ataupun yang mengindikasikan itu foto berasal dari siapa, dan kemungkinan ya fotonya bisa tercecer ya gitu. Untuk foto yang diupload pastikan ukuran banyaknya. Oke, yang poin nomor 3 yaitu ijazah Pak. Ijazah, dan kita langsung sama aja di poin 3 dan 4, ijazah dan transkrip nilai. Zaman kita dulu seperti apa? Terkait sama ijazah dan transkrip nilai mungkin jika teman-teman yang misalnya masih ingat dengan proses pendaftaran. Oke. Okay. Mungkin kan diminta juga ijazah. Oh iya, di awal-awal ya, di awal-awal ada. Cuma nanti ketika nanti teman-teman pemberkasan bisa dipastikan bahwa ijazah dan transkrip nilai itu beserta legalisirnya mungkin nanti itu ditandatangani oleh pihak kampus universitas yang istilahnya yang mengeluarkan ijazah atau transkrip nilai tersebut. Jadi waktu itu seingat saya itu minimal itu wakil dekan. Jadi iya, wakil dekan bidang akademik ya, bidang akademik atau ini menyesuaikan dengan kampusnya. Tapi memang kalau di pemberkasan CPNS ini sudah ditetapkan untuk yang lulusan sekolah agama atau sekolah negeri atau swasta, di lampirannya sudah ada yang berhak untuk melegalisir. Dan memang kesulitannya kalau kita lihat selama COVID ini ya, mungkin kalau dulu kita bisa langsung ke kampus ya, bisa langsung ke kampus menemui pihak kampus, entah itu rektorat atau mungkin jurusan kita berkuliah dulu, bisa lebih gampang. Kalau sekarang ini pastikan ke kampusnya masing-masing, bagaimana sih prosedurnya untuk cap itu, apakah memang cap basah atau boleh sekarang ini yang elektronik ya Pak Rumi ya. Karena memang zamannya sudah berubah, mungkin bisa elektronik atau barcode dan sebagainya, mungkin dipastikan. Dan pastikan juga ini nanti ketika diupload ke webnya ukurannya tidak melebihi ya, seperti pas foto tadi. Dan ini memang sangat menarik karena selama COVID ini banyak hal yang apa yang terjadi di zaman kita berubah, sangat berubah. Dan mungkin teman-teman yang keterima ini juga sudah generasi 4.0 up lah ya, bisa dibilang. Dan ini memang sesuai dengan kebutuhan Kementerian PUPR
khususnya nanti di kalau misalnya join bareng kita di SDA bakal ketemu OSNI atau sama saya di Balai Bendungan, Balai Teknik Bendungan. Nah, untuk surat pernyataan nih Pak, ada juga beberapa pertanyaan di blog saya maupun di grup-grup yang umumnya diikuti oleh CPNS. Apakah saya harus menuliskannya dengan huruf sambung atau huruf kapital? Nah, kapital atau titik, karena ada beberapa yang bingung huruf kapital itu apa, huruf besar semua atau apa, mungkin bisa. Oh iya, mungkin sedikit berbeda ya Mbak Aris antara angkatan kita dan angkatan sekarang. Iya. Seingat saya terkait dengan surat pernyataan itu waktu itu kita diberikan informasi alamat untuk diunduh formatnya. Oh iya sudah ya, ada formatnya ya. Sudah ada formatnya. Nah, waktu itu juga banyak pertanyaan apakah itu diketik di huruf tangan ya, huruf kapital. Nah, pada saat saya pemberkasan ternyata apa yang ditanyakan oleh teman-teman itu semuanya ada. Oh. Jadi waktu saya yang tulis tangan ada, yang huruf kapital ada, yang disambung disambung diketik juga ada. Ada. Ternyata itu pada dasarnya tidak masalah, yang penting dipastikan itu bertanda tangan nama kita di atas materai. Oke, yang tanda tangan dipastikan lagi kita sendiri, bukan orang tua ya. Jadi yang menandatangani sendiri karena sudah di atas cukup. Materai. Di atas materai, di atas materai, materainya 6.000. Dan ini untuk beberapa dokumen memang ya kalau kita hitung-hitung ya 6.000 ya cukuplah buat teman-teman semua berhemat dulu ya buat mengumpulkan duit di materai. Dan ini juga ada poin nomor 6, ini berkaitan dengan surat ikatan dinas. Nah, ini mungkin teman-teman di luar sana gimana sih Pak ikatan dinasnya, suratnya seperti apa, nanti diunduh juga kayaknya. Iya. Kalau untuk surat ikatan dinas hampir sama dengan surat tadi, surat lamaran, surat pernyataan itu ada formatnya yang bisa diunduh. Jadi mungkin untuk ikatan dinas waktu angkatan saya kita 5 tahun ya Pak Aris ya? Iya, seingat saya 5 tahun kita siap untuk ditempatkan di mana saja. Di mana saja? Di mana saja itu yang di mana saja ya. Ini penekanannya di mana saja di wilayah Republik Indonesia. Iya. Jadi mau nanti ditempatkan mau yang Jabodetabek atau luar Jabodetabek atau bahkan nanti ke ujung timur, ke ujung barat ya, kita harus siap. Iya. Karena pada saat pemberkasan kita harus menyampaikan surat tadi. Iya, surat tadi. Ya. Dan informasinya ya buat tambahan buat teman-teman semua di Dirjen SDA khususnya yang terima informasi sumber daya air bahwa kita punya 37 balai. Oh iya, ditambah ya, dengan ditambah itu ada Bangka Belitung. Oke. Okay. Jadi wilayah Bangka Belitung, balai wilayah Sungai Bangka Belitung. Oh iya. Kemudian Kalimantan Utara, ya. Kalimantan yang tadinya Kalimantan 1, 2, 3 sekarang ada Kalimantan 4 dan 5. Oke. Okay. Total 37. Total 37 di luar balai teknis ya. Iya. Itu taman terbaru sesuai dengan permen yang terbaru. Oke. Okay. Terus SKCK. Nah, ini buat teman-teman di luar sana pasti sangat banyak pertanyaan dan saya yakin sangat banyak pertanyaan terkait SKCK. Apa SKCK yang ditandatangani atau cukup di Polsek, di Polres atau di Polda, dan isinya apakah melamar pekerjaan atau apa sedang mengikuti program CPNS, mungkin Pak Osin bisa lebih jelaskan. Mungkin terkait dengan SKCK nanti teman-teman bisa menguruskan di kepolisian setempat, itu di apa namanya, di Polres. Oke, Polres. Polres. Tingkatnya kabupaten kota. Kabupaten atau kota, dan nanti di SKCK tersebut ditulis untuk keperluan pemberkasan CPNS. Mungkin itu yang harus jadi penekanan. Pemberkasan CPNS ya. Nanti ada penjelasannya mungkin di Polres-nya. Itu sudah paham. Nanti diinformasikan saja bahwa saya sedang untuk proses pemberkasan dan mereka sudah paham biasanya. Tapi mungkin bisa dicek lagi kebenaran informasinya mungkin sama rekan-rekan keterima di CPNS bahwa seperti apa sih SKCK ini. Dan masa berlakunya dipastikan jika sebelumnya sudah mengurus, apakah masih masa berlakunya masih masuk atau tidak, ya itu juga dipastikan buat teman-teman di luar sana. Dan formatnya tetap nanti di scan, di upload, kalau memang file yang lebih besar di kompres. Oke, untuk yang poin nomor 8 ini juga sangat menarik dan oke, ini terkait ini Pak, surat kesehatan. Nah, jadi seperti apa Pak? Poin 8-9, kesehatan jasmani dan rohani. Ini kita ngurusnya di mana? Baik, mungkin terkait dengan surat kesehatan jasmani dan rohani itu bisa nanti teman-teman bisa berbarengan dengan mengurus surat narza ya. Oh, narza narkoba. Iya, narkoba. Kalau pengalaman saya pada tahun 2017 itu kita diinformasikan bahwa untuk surat kesehatan jasmani dan rohani itu dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Oke, rumah sakit pemerintah dan dokternya ada NIP-nya. NIP-nya ya, itu Pak. Jadi untuk poin surat kesehatan jasmani, rohani, nafza,
itu nanti di, bisa diurus di rumah sakit pemerintah RSUD atau RSUP. Dan ini memang nominal biayanya mungkin ya Pak Usti ya? Oh berbeda-beda kalau nominal ya kan, karena kita tahu kalau standar rumah sakit pemerintah yang istilahnya di masing-masing kota atau kabupaten itu pasti mempunyai tarif dasar atau standar yang berbeda-beda. Jadi kalau itu saya tidak bisa menyebutkan. Iya, kita tidak menyebutkan nominalnya, cuma dipastikan uangnya cukup. Nah itu saja. Dan khusus untuk penyandang disabilitas, ini mungkin harus dibuktikan juga bahwa memang yang bersangkutan ini memiliki kekurangan tertentu. Ya mungkin tidak kekurangan ya, disabilitas tertentu ya. Dan ini harus dibuktikan juga dan disampaikan dalam bentuk fisik via pos ataupun elektronik diunduh. Oke, ini kita udah masuk poin ke-11 ya Pak dari 15. Salinan bukti pengalaman kerja. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat kan dulu kan posisinya kayaknya direktur Pak ya. Direktur, jadi Pak Aris kayaknya ini ya. Ini juga nih, lebih-lebihkan kan. Ya. Kalau gimana pengalaman kerja Pak selama jadi ya. Mungkin koreksi juga ya. Bukan direktur Pak, mungkin dia staff Pak. Staff, oke. Okay. Ya. Staff direktur ya. Tapi kalau untuk pengalaman, jadi sebelum saya keterima menjadi ASN di Kementerian PUPR, saya pengalaman saya itu bekerja di konsultan lingkungan Pak pada saat itu Pak. Oke, konsultan lingkungan. Nah, itu kurang lebih dari 2014. 2014 sampai 2017. Oh, 3-4 tahun ya. 3-4 tahun. Ya, betul, Pak. Dan pengalamannya sangat bisa dibilang ya. Ya. Dan itu tadi terkait dengan surat yang pengalaman. Jadi pada saat apa namanya pemberkasan itu kan kita juga diberikan format ya, ya bisa format. Diunduh waktu ya, itu kan. Jadi nanti teman-teman juga bisa dipastikan di website resminya itu format yang bisa diunduh. Kemudian nanti di situ ada poin-poinnya itu bisa diisi pengalaman kerja ya sebelum di PU. Jadi kalau di PU mau honorer, mau swasta, BUMN atau pengalamannya jadi customer service, diisi saja. Mungkin ini kebutuhannya nanti menyesuaikan ya. Nanti ya disesuaikan saja dengan dokumen yang akan diisi nantinya. Dan kalau direktur memang pengalamannya mungkin nggak perlu diisi kayaknya, udah langsung jadi ini penting. Oke Pak, ini poin ke-13, DH, daftar riwayat hidupnya juga di atas materai. Mungkin Pak Rosi, kalau yang diisi DH ini? Kalau DRH mungkin terkait dengan... Sudah template-nya ya? Iya, sudah template-nya bisa dulu juga. Jadi terkait dengan DRH ini kan daftar riwayat hidup ya. Jadi seperti, mungkin teman-teman yang biasa ngisi CV dan sebagainya itu udah tidak asing ya. Iya. Cuman nanti formatnya emang ada resmi dari PU sendiri ya, dan nanti juga ada tanda tangan bermaterai dan ada fotonya juga. Ada jadi fotonya juga. Yang diisi itu tentunya identitas pribadi, ya kan? Kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, jika ada pendidikan baik itu formal dan non formal juga nanti bisa diisi. Dan nantinya seingat saya mungkin ya, itu ada beberapa pertanyaan mungkin. Mungkin juga pertanyaan terkait, khusus ya, terkait khusus, pribadi kita ya. Terkait dengan pribadi-pribadi kita, nah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan khusus itu. Nah itu set, apakah di tahun ini di format DRH nanti yang bisa diunduh ada ataukah tidak, itu mungkin teman-teman bisa pastikan sendiri lagi. Iya, gitu. Dicek di web resminya BKN atau Kementerian PUPR. Apa yang kami sajikan ini memang berdasarkan pengalaman kami dan kurang lebihnya teman-teman yang bisa menyeleksinya. Oke, untuk poin ke-14, nah ini khusus putra-putri Papua memang ada kebijakan khusus mungkin ya, nanti dicoba dicek di webnya, harus membuktikan apakah surat kelahiran atau KTP atau seperti apa, dan kebetulan kami juga tidak melamar informasi tersebut karena kami tidak bisa memberikan sehingga kami tidak bisa memberikan informasi yang lebih detail. Tapi saya rasa yang perlu dibuktikan terkait putra putri Papua ini informasinya ya mungkin surat bisa jadi dari kepala sukunya atau akta kelahiran atau KTP yang disesuaikan dengan kebutuhan formasinya. Saya rasa itu cukup, dan dokumennya juga nanti disesuaikan apakah dikirim atau diupload ya. Dan ini poin terakhir nih, ini sangat penting juga ini sepertinya, tes bahasa Inggris Pak Usni. Ini Pak Usni, kalau kita tahu ya namanya aja kan sudah kebarat-baratan kayaknya nih ya. Arab-araban. Oh, Arab-araban. Oh iya, Arab-araban. Kalau Pak mungkin ke barat-baratan. Iya, ke Arab-araban. Iya, ke Arab-araban ternyata ya. Gimana Pak kalau ke Arab-araban ini namanya? Bahasa Inggris tetap diminta juga ya Pak? Ya, betul. Kalau untuk bahasa Inggris sendiri mungkin teman-teman sudah tidak asing ya. Karena kan itu juga diminta untuk disampaikan, diupload juga pada saat teman-teman itu melamar atau mengikuti tes CPNS. Jadi
apa namanya hasil tes bahasa Inggrisnya itu nanti mungkin dilihat juga sama tim pemberkasan. Okay. Dan bisa dipastikan bahwa sertifikat itu yang mengeluarkan ada lembaga yang istilahnya diakui. Jadi bisa lembaga bahasa kampus atau institusi bahasa di luar kampus tapi yang diakui. Iya, yang diakui di Indonesia. Jadi jangan tes bahasa Inggris ataupun sejenisnya ya, tapi di lembaga tidak diakui karena nanti ada pengecekan pada pemberkasan dan mungkin ya bisa menyebabkan teman-teman tidak lulus ya, tidak lulus. Walaupun sebenarnya sudah lulus tapi karena mungkin indikasi kecurangan, nah itu bisa mempengaruhi. Tapi disarankan ya ini sesuai dengan daftar juga sudah diminta ya. Sudah diminta. Cuma ini yang diminta aslinya. Aslinya. Kan? Ya saya rasa 15 poin ini ada mau ditambahkan lagi Pak dari pengalamannya dulu. Ketika fisik kan dulu kan zaman dulu kan memang rame ya Pak ya kalau datang ke Patimura itu ya. Betul. Jadi untuk pemberkasan sendiri waktu itu kan ada undangan terpisah. Kami tentunya Pak Riz juga ingat bahwasannya nanti ada hari-hari tertentu untuk pemberkasan. Nanti mungkin pemberkasannya nanti ada mungkin ada beberapa apa istilahnya kelompok-kelompok ya, cepat juga gitu kan. Nah, seingat saya itu untuk pemberkasan kita membawa berkas ada warnanya ya. Ada warnanya. Jadi untuk formasi umum seingat saya itu berkasnya itu warna apa namanya? Warna kuning. Warna kuning. Dan untuk formasi khusus itu disabilitas dan formasi Papua itu untuk itunya apa merah. Cuman nanti kan di masa COVID saat ini, nah mungkin teman-teman juga bisa pastikan kembali di website resmi dari apa namanya BKR atau PUPR itu mekanismenya nanti seperti apa. Kalau waktu angkatan kami kita langsung ke lokasi atau ke tempat dengan membawa berkas-berkas yang diminta. Mungkin kalau tadi kan sepintas kita lihat ada beberapa berkas yang harus diupload ya. Diupload. Nah, mungkin apakah tahun ini ada untuk mungkin tatap muka? Saya rasa kayaknya tidak ya. Iya, kalau dilihat di pengumuman resminya yang saya pegang ini ya kalau nggak diupload disampaikan via pos. Dan memang kalau via pos ini buat teman-teman di luar sana pastikan nomor resinya itu habis dikirim jangan dibuang ya. Ya betul, jangan karena dibuang. Nomor resi itu ya setidaknya istilahnya sebagai pengecekan ya buat kita mantau apakah berkas yang kita kirim itu sudah sampai mana. Iya, khawatirnya berkas yang kita kirim itu tidak sampai ke alamat yang tujuan. Jadi teman-teman juga bisa pastikan bahwa alamat yang diminta itu benar gitu. Jangan sampai teman-teman udah istilahnya udah menyiapkan berkas dengan 15 berkas yang diminta malah dimasukin ke map ternyata alamatnya ada sedikit keliru gitu kan. Nah, pastikan itu alamatnya lengkap, kode posnya ditujukan ke siapa. Jangan sampai nanti itu kan semua berkas itu kan yang dikirim kemungkinan legalisir dan setengah asli lah bisa dibilang setengah asli. Dan pastikan ya sampai di tempat yang berhak ya, di tempat yang berhak, di tangan yang berhak. Dan nomor resinya jangan dikucek-kucek, dibuang. Karena itu nanti suatu saat buat mungkin ada sanggah lagi apakah dokumennya sudah terkirim atau tidak ya. Sangat penting karena memang berbeda zaman kami dulu, angkatan kita 2017. Rame yang datang ke Patimura, kita submit berkas dan itu pun masih ada yang kurang ya. Iya, masih ada yang kurang. Kurangnya ada aja misalnya kayak waduh ini ternyata yang pecaknya bukan wakil dekan. Wakil dekan. Atau waduh ini ternyata SKCK-nya lewat masa berlakunya. Atau sertifikat bahasa Inggrisnya juga iya. Ternyata udah lama, udah lewat. Biasanya 2 tahun. Setahu saya 2 tahun. Memakai surat sehatnya kok ternyata di rumah sakit yang enggak diakui. Iya, bukan pemerintah dan istilahnya mungkin mengingatkan kembali untuk syarat-syarat yang diminta itu teman-teman istilahnya jangan bosen-bosen ya membaca syarat itu berulang-ulang karena khawatirnya kalau sepintas nanti ada yang terlewat gitu kan. Yang kami sajikan ini berdasarkan pengalaman kami dan umum-umumnya mungkin ada beberapa yang spesifik tapi yang lebih realnya itu yang sesuai dengan yang ada di website pengumuman. Dan itu gimana Pak, ini memang gratis semuanya ya? Wah, gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Mungkin ya itu paling yang membutuhkan kantong pribadi mungkin terkait dengan surat kesehatan, surat nafsa. Dihitung tadi berapa materainya yang dibutuhkan dari surat-surat. Nah, 6.000 kali berapa? Terus surat sehat surat sehat, jasmani, rohani, nafsa, SKCK apa ya? Tapi terkait dengan surat jasmani dan rohani tersebut kalian juga teman-teman tidak bisa langsung memplot biayanya berapa. Nah, misalkan
nanya ke teman yang lain di daerah lain, B sekian, atau B sekian, itu pasti berbeda-beda gitu kan? Tiap daerah, kabupaten, kota itu beda-beda. Tapi mungkin bisa dibisikin, mungkin kalau Jabodetabek kan, wah Jakarta ternyata mahal nih. Di rumah sakit tertentu mahal. Coba geser ke pinggirannya, mungkin agak sedikit murah. Tapi mungkin ada biaya kos yang lain ya. Tapi ya itu, ya saya rasa teman-teman sudah ada grupnya dan lain sebagainya, mungkin bisa sharing. Dan kami hanya menambahkan ya Pak Usmi. Nah terkait, ini kan saya rasa penyampaian Pak Usmi ini sudah komprehensif ya, sudah lengkap. Dan mungkin ada pesan-pesan nih buat adik-adik nanti yang khususnya yang join di Kementerian PPR, Dirjen Sumber Daya Air. Seperti ya apa? Mungkin terkait dengan pesan-pesannya, mungkin saya mau tidak habis-habisnya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang CPNS tahun ini yang diterima di Kementerian PPR. Terkait dengan pemberkasan, mungkin di era COVID saat ini, COVID-19, tidak lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Ya, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan tentunya jangan lupa kita juga harus istilahnya jangan henti-hentinya gitu kan, untuk selalu menjaga diri kita sendiri dan lingkungan. Seperti itu. 3M ya, nanti dicek aja di Google 3M. Nanti kalau saya sebutkan teman-teman jadi sedikit lebih berusaha. Oke, ini kan sudah lengkap penjelasan dari Pak Usni dan kita mendapatkan informasi yang menarik dari Pak Usni yang kebetulan, bukan kebetulan lagi sih, memang sudah dari 2017 sampai 2020 bekerja di Kementerian PPR. Saat ini bekerja di OP ya. Bisa dibayangkan OP SDA seluruh wilayah Republik Indonesia, tadi ada 37 balai Pak ya. Yang terbaru 37 balai dihandle oleh Pak Usni ini. Makanya Pak Usni ini bukan dihandle sama saya pribadi ya. Iya. Dari Direktorat Bina OP. Direktorat Bina OP dan salah satunya Pak Usni ini. Ya. Dan bisa dibilang nanti kalau teman-teman atau rekan-rekan ketemu sama Pak Usni via channel saya ini, ya, jangan ragu untuk menyapa beliau karena beliau ini orangnya sangat populer di Kementerian PPR. Oke, saya rasa cukup. Mungkin ada posisi kata penutup lainnya? Mungkin cukup sekian ya. Ya cukup sekian. Pembahasan lupa, ya. Mungkin Pak Aris aja yang menutup nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini karena channel ini akan memberikan informasi-informasi yang terkini, terupdate dan sangat mungkin sesuai kompetensi teman-teman semua yang ada di luar sana. Ini informasi umum, namun saya pastikan yang disajikan itu sangat bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Dah.